kita bagi kita. Haji, Pak Haji tu. Bawah tengok eh. Siapa kena tak sadai? Tahu. Oh. Belakang. Nama siapa bang? Nama? Haji. Hah? Haji. Haji. Oh. Haji. Eh, anak tidur eh? Haji. Ah, ni suami dia. Hello Haji. Haji, Haji. Okey, ini hari kita hantar kipas lah untuk kamu. Eh, nanti kita nak buat dinding ni boleh? Tolong kamu, boleh? Boleh. Tengok ni tiang ni pun sudah mau runtuh ni. Ini agak-agak berapa eh kos kalau buat dinding ni? Tahu. Tak tahu eh? Ini muka besar. Kita beli plywood je lah eh. Boleh? Plywood kena nukar tu dah. Dia dia dia. Tapi nanti kalau kita tu kita sekali lah. Nanti kita buat sendiri lah. Saya beli barang. Nanti kita buat. Nanti kita ramai-ramai tolong kamu lah buat ni. Tengok dia punya dinding ni guys. Kasihan dia orang duduk macam ni. Ini kipas lama diorang ni. Kipas baru. Ini kipas lama dan yang ini kipas baru. Kurang kangen ni lo. Lembakannya. Ini nak garanti ya. Hah? Oh, atau garanti ya. Garanti ya nya. Simpan deh ini. Apa tahun garanti ya? Biasa setahun lah. Main pusing ke apanya? Main cucu aja kan? Tarik aja, nanti buka aja. Terus masuk aja. Doi, si screw. Terus si screw ya? Ada screw riba ya? Ini macam baru selesai sikit. Ini baru kuat. Oh. Pasal bareng sini. Oboh. Tengok dah senyum dah. Lepas ni seronoklah tidur ada kipas. Namanya bergegar-gegar dah banyak siapa kenyanya. Pilanya. Oh. Oh, tiada. Ada lemon. Kan jadi TV aja. Lagi badan kita. Okey, Jeep, Natalia, Alia, kami nak balik eh. Jangan risau. Cakap je, hashtag nadai penuh saya. Ajib, cakap lah, hashtag nadai penuh saya. Hashtag nadai penuh saya. Nadai penuh saya. Nadai? Nadai penuh saya. Maksudnya, semua tiada masalah. Harus diselesaikan lah. Okey, mumpuk kita. Okey, mumpuk. Mumpuk, mumpuk. Terima kasih. Okey, Natalia, mumpuk kami. Okey. Jangan lupa support saya punya channel juga eh. Madah tu mesti ada nama apa? Ya, madah aja. Tapi ambil mana? Okey, selesailah misi kita hari ini. Seronok eh, kita dapat bantu orang ramai-ramai. Memang sangat seronok. Ya, benar-benar yang baik ni memang diberkati. Ya. Datang dia hari bulan. Dia kawan wayang. Dia tengok foto kat kawan. Mungkin boleh. Mungkin boleh. Mungkin boleh.
18 ribu. Nih, hari-hari kerja? Dia cuti. Hari cuti boleh. Ah, tunggu. Baru ni dia Rabu. Pada Selasa. Tapi kalau kita ada masa nanti kita bawalah. Boleh bawa si Pak Bon. Air AG kan ada pun besar. Dia pergi cari ketam kita. Cari ketam. Saya mau ambil video. Ketam dia. Kadang satu ekor 1 kilo lebih. Besar-besar. Ketam bakau atau? Bakau. Ada stok dia. Jomlah. Kak. Nantilah, nanti kita pergi. Saya mau buat video sana nanti. Bapa mentua dia tu, kan ada ekor dia dengan suami saya pergi. Kita bawa sekali. Banyak. Oh. Besar-besar. Kita bawa jauh ke sini daripada sini. Kakak boleh bawa berapa jam? 1 jam naik bot. Boleh. Boleh. Nanti saya beli minyak, tidak apa. Saya beli minyak kalau boleh. Nanti awak mabuk. Tak apa. Saya beli minyak, saya ikut saja. Ada kan mabuk ombak tu kan. Minyak itu satu tong berapa tu? Kita cari ketam. Kalau tong 40. Ah, tak apa, nanti saya beli. Bapa bot pakai? Satu je, bot besar. Satu bot cukup. Bot besar. Berapa orang boleh naik? Empat orang boleh. Ah, okeylah. 4-5 macam itu. Okey. Nanti kita pergi. Enjin yang ni, badan awak semua kecil-kecil. Bukan besar-besar. Kalau besar-besar 4 orang sedap. Tak boleh naik. Ini besan kamu ni, Ramak, eh? Saya punya besan ni. Ini masa mentua insan. Kepada Natalie. Mentua dia. Ini rumah mentua dia, sana rumah Natalie. Ini suami dia. Tambah jauh. Ada beradik berapa orang? 5 orang. Ada lelaki semualah. Lelaki 3, perempuan 2. Oh. Tapi kelebihan akak ni, dia boleh buat seorang, dia boleh buat rumah. Buat seorang. Buat seorang. Ni. Rumah yang potok yang pojak kan kak? Laki yang kerja, yang pun kak. Dia betul kak? Betul. Dia sendiri yang buat. Dia boleh potok-potok. Saya selalu datang sini tengok dia bawa tukul. Tuk. Buat apa tu? Bawa rumah. Sama kalau musim hujan mulai dalam kereta. Sekejap hilang. Musim hujan lain semua dah lari dalam kereta. Oh, kalau musim hujan semua lari dalam kereta. Dalam kereta bawa rumah. Kelangi ribut nanti baru ni. Bawa rumah ni kalau hujan. Kalau hujan kuat bawa masuk bawa rumah. Aduh. Guys, diorang cakap kalau hari hujan kuat mereka akan duduk di bawah rumah ni. Bawah rumah ni? Kenapa? Rumah bawa. Takut dia tumbang. Takut dia tumbang. Kalau tumbang nanti lagi kena. Tak. Dia tak tumbang dia. Ini dia tak buat, dia kasi buang kat awal tu. Makasih ya tu. Bumbung ni kan. Dulu dia pernah buat kat sana. Kuat hujan tu. Kuat lah kita. Kalau hujan kan. Masuk dalam kereta hari-hari. Cari tempat yang sembunyi. Mana-mana. Kat kedai. Semua lah kat sini-sini semua. Semua sama. Lagi satu bang. Dekat ni. Perkampungan orang asli ni berapa biji rumah tu? 42 macam tu. 42. Semua nelayan lah. Semua nelayan. Jaga-jaga nanti jatuh. Lemut-lemut kita bawa. Ini tak pergi laut dah? Tak pergi laut ke? Ini time cuti boleh pergi laut. Kerja mana sekarang? Restoran. Oh, restoran tu. Ini semua restoran lah ni. Nantilah kalau kita cuti kita pergilah. Cari ketam. Saya nak makan ketam ah. Yang besar-besar tu, ketam bakau tu. Cari spot yang ketam yang besar-besar. Besar-besar tanya Eji, tanya dia. Dengan bapak nanti dia boleh masak-masak dekat tengah laut sana. Saya buat konten. Minyak nanti saya beli. Tak payah risau pasal minyak. Kita bawa dia menyepak. Terus terjun dalam air. Tarik bot. Dia cakap jangan turun. Dia jalan laju dia suka-suka masuk hutan tengok dapat ketam banyak. Dia agak 10 kilo lebih aja. Tuh banyaknya. 10 kilo lebih macam tu. Ketam tu lah, ketam nipah tu ah. Bakarlah. Oh, sedap tu. Bakarlah macam-macam lah. Bakau punya. Itu cari pakai tu eh? Besi. Korek eh? Itu habis tu tengok buat video tu. Bila boleh pergi? Lepas sampai Sarawak boleh? Itu kita tak kisah. Air dia air surut ke apa pergi? Kering. Kalau macam air pasang pagi kan? Pagi kan pasang. Kita terus pergi sampai sana dah kering dah. Okey. Dia pakai besi tu aku rasa. Ada besi di KJ tu. Oh, mantap itu. Kita boleh okey dah mak elak token. Nanti kita ambil video sana satu kali. Nanti nak pelari Sarawak lah. Ya, memang nak ambil gambar. Awak boleh main gambar. Boleh. Buat saja bukan pergi darat. Tak payah. Dia jauh dekat saja. Dekat dia. Dia lubang di dalam ke dalam lubang? Boleh kalau macam nak. Macam mana mau korek tu? Korek lubang kat kereta tu. Naik darat sikit dia macam tu. Nanti awak ambil gambar tengok. Okey. Dia kena beli kasut ketah lah. Kasut ketah panjang? Pendek? Ya, pendek-pendek je. Okay. Pakai kelop. Pendek-pendek. Tak apa, nanti saya cakap dengan Damak. Bila kamu cuti, kita pergi. Kita takut apa? Takut duri. Lagi satu, bila air surut lah kita pergi kan? Okey. Kering jauh macam ni lah. Tapi memang kering tua pagi ni macam bagus. Pagi macam ni. Ya. Pagi memang bagus. Sekejap je dapat. Boleh lah. Berapa jam? Kalau ada rezeki adalah. Kalau ada rezeki kan, tak payah cakap. Macam tu. Mantap itu. Okeylah. Jomlah kita balik. Okey. Saya pun nak balik Sarawak hari ni.
Okey, Hajib. Okey. Terima kasih, Mas. Okey. Nanti akan ramai lagi orang datang ni nak tolong ni. Orang-orang Sarawak. Selain daripada saya lah. Sekali nak nyamrek eh. Ya dah.